Hari ini adalah sebutan sebutan dan sebutan akan datang tu 27 bulan 9 di penjara Kajang. Penjara Kajang. Vera Ikhlas dari NGO, kita akan jumpa pegawai negara, dapatkan satu tarikh temu janji. Kita nak bincangkan isu ni sebab isu ni melibatkan janji-janji di kerajaan baru ni, Kerajaan Pakatan Harapan, pada PRU 14 hari itu di bawah Sosma akan dimansuhkan. Kami dengar khabar sajalah, tak tahu apa yang kepastian kerana tidak ada hitam putih daripada pegawai negara. Tekan mungkin dia akan bagi alternative charge. Kalau bagi alternative charge, ini juga akan membahayakan anak-anak agama kami. Kerana alternative charge sama ada dengan Sosma Act ataupun Alternative Act, Society Act. Kalau alternative, mereka terpaksa pilih satu dan membuat pengakuan. Ini akan juga tidak akan memberi peluang mereka untuk membela diri lah, atau dibenarkan ikat jamin. Tapi kami pohon pegawai negara supaya membuat pindaan, bukannya alternative tau. Pindaan charge terhadap mereka di mana bawah Society Act ataupun mana-mana penal code seperti mana nyatakan, supaya mereka dapat diberikan ikat jamin dan membela dirinya di mahkamah dengan perbicaraan penuh. Bukannya secara paksaan, sama ada Sosma Act atau alternative. Alternative itu is still a trap.